Selamat siang sahabat FP. Apa kabar semua? Pada siang ini saya akan mereview kembali cara pembesaran ikan nila. Terlebih dahulu kita mengecek kondisi air. Awalnya di pH-nya di bawah 7. Saya kasih garam. Alhamdulillah naik ke 7.84. Tapi enggak apa-apa asal enggak melebihi 8. Masih stabil lah kalau menurut saya. Jika melebihi 8, air akan saya kurangi dan saya tambah air baru. Ini menggunakan Venturi, dan inilah Venturinya menggunakan akuarium, menggunakan inilah uap yang digunakan, tapi ini bercampur dengan Venturi akuarium sehingga menggunakan 42 watt. Jika Venturi akuarium dibuka dan oksigennya dibuka, saya rasa paling sekitar 25 watt. Ya, kembali kita mereview. Inilah dia saringan akuariumnya. Kebetulan saya menggunakan saringan biasa supaya airnya tetap jernih dan tidak sering-sering mengganti air. Kebetulan tadi saya juga mengecek PPM 165, suhu air sekitar 29. Awalnya pada saat saya mengisi air pertama suhunya 32 derajat. Mungkin karena air yang baru dinaikkan dari sumur bor yang kedalaman 200 meter sehingga air lumayan panas. Jadi untuk menurunkan air tersebut terpaksa saya menggunakan es batu, saya taruh sebentar. Setelah saya lihat suhunya udah 30, saya ambil kembali es batunya supaya ikannya tidak terkejut. Ini dia ikannya asyik bermain. Dan rencananya paling lama sebulan saya letakkan di akuarium ini, baru kembali saya lepaskan ke kolam pembesaran. Kemarin yang sebelum ini dengan ikan sebesar ini saya letakkan di kolam akuarium ini cukup setengah bulan atau 15 hari sudah saya pindahkan ke kolam pembesaran karena cukup besar. Dan setelah saya pindah ke kolam pembesaran, alhamdulillah tidak diganggu oleh ikan-ikan yang ada di sebelumnya di kolam pembesaran. Cuman kendalanya pada ketika pemberian pakan, terlebih dahulu saya memberikan pakan untuk ikan yang besar. Setelah itu baru saya kembali memberikan ikan yang baru saya tebar di kolam pembesaran. Mungkin segini aja dulu, barangkali ada kesalahan dalam mengupload video ini, mohon koreksi. Dan jangan lupa like and share, subscribe, dan klik tombol lonceng agar video-video kami yang berikutnya segera kami upload. Terima kasih, sampai jumpa, selamat siang.